Tengok ular sama awi. Nanti relax dulu, bakar ni relax lagi. Masak macam tu lagi. Itu Rona seorang je. Eh. Eh, aku pegang. Tidak. Okey, aku pegang. Aku. Mana nak bicara singgir dulu. Simen. Ya. Ya. Untuk lagu kebangsaan negaraku dan untuk negeri kita. Si utama Kadijak Binti Momano, Yang Berhormat Tuan Chow Tong Yau, Ketua Menteri Perlopinan,
Yang berhormat Puan Chong Eng, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Yang berhormat Puan Yeo Soon Hin, Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif merangkap pengerusi Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang. Dan yang berbahagia Puan Kim Lee Fang. Yang berbahagia Tan Sri Tan Sri, Puan Sri Puan Sri, Datuk Sri Datuk Sri dan Datin Sri Datin Sri. Yang berhormat Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri dan Ahli-Ahli Parlimen. Yang berbahagia Konsul-Konsul General. Yang berusaha Puan Haryani Binti Muhammad, Pengarah Lembaga Muzium dan Balai Seni Lukis Negeri Pulau Pinang. Yang berbahagia Datuk-Datuk dan Datin-Datin. Yang berbahagia Seluruh Jabatan dan Wakil-Wakil Muzium. Yang dimuliakan waris-waris dan ahli keluarga mantan Gubernur dan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang, Ahli-Ahli Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang, Ahli-Ahli Jabatan Kuasa Balai Seni Lukis Pulau Pinang, para pecinta sejarah seni dan warisan, rakan-rakan media dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ini dan dengan sukacitanya merasmikan pameran dari Gubernur ke TYT serta melancarkan naskah penerbitan Coffee Table Book pada hari ini 16 Ogos 2022, Selasa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang yang terhormat hari ini yang berjalan. Tablet lancara dengan penotak di dalam hormatnya dipersilakan. Thank you.
sebelah lu. Semula halangan dunia dihimpit realiti yang menggila, hanya sementara. Percayalah, jiwa berkata
bangun, teruskan berjuang. Believe is the only hope. Percayalah, dengarkan jiwa berkata. Diorang letakkan negara kita sebagai keutamaan dalam hidup diorang. And they train for many many years, berkorban hanya untuk menjamin keselamatan rakyat Malaysia. Hari ini kita sekeluarga berkumpul. Kita di sini untuk menyambut kepulangan wira-wira sebenar kita. Mereka berjuang untuk kita semua dan juga untuk orang-orang yang tidak pernah mereka kenali. Harimau mati meninggalkan belang. Perwira mati meninggalkan nama dan jasa yang dikenang ke akhir zaman. Dalam siasatan, awak tahu kan? But I'm the best fighter pilot you have, sir.
apa yang jadi, kau mesti ingat aku. Operation Hornbill is a go. Dan semoga kita memelihara keamanan ini.